FM TV. Hari ini aku pengen review mobil Yaris 1.5G tahun ini 2020. Nah, mobilnya kayak gimana? Jangan lupa untuk dukung channel FM TV. Check it out. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for. Mulai review dari bagian grillnya dulu ya. Untuk grill ini dia full warnanya hitam, terus bahannya juga plastik. Di bagian atas ini dia ada sedikit chrome. Terus untuk headlamp ini dia LED projector. Untuk lampu seni masih halogen. Fog lampnya ini juga halogen ya. Frame fog lampnya juga ini dia warnanya hitam. Lampu seninya, lampu LED DRL-nya. Lanjut kita ke bagian samping. Di sini dia ada emblem dual VVT-i. Terus ada lampu seninya untuk di bagian bodi samping. Dia pakai ban itu Bridgestone. Terus untuk ukurannya di 195/50, dia pakai ringnya itu 16. Untuk velg dia 2 ton, jadi dua warna. Dan untuk spion dia selaras sama warna bodi. Di spion dia nggak ada lampu seni ya, karena udah ada di bagian bodi samping. Handle pintu juga selaras sama warna bodi. Di bagian bodi samping dia benar-benar nggak ada chrome, full warnanya hitam. Ada tolong airnya juga. Lanjut kita ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di atas itu dia ada chauffeur, warnanya selaras sama warna bodi ya. Terus kaca belakang dia udah di fogger. Ada wipernya juga. Untuk lampu sein di bagian belakang juga masih halogen ya. Nah, di bagian bawah ini ada lampu multi reflektor. Ini diganti sama pemiliknya, jadi dia pakai LED. Nah, seperti itu. Terus dia juga ada sensor parkir di bagian belakang. Dia nggak ada kamera mundur ya. Ini ada emblem G dan emblem Yaris. Kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya itu lumayan cukup dalam ya, dan luas juga sih. Di bagian bawah kita lihat di sini dia ada ban serep sama ada toolkit ya di sebelah kanan sini. Terus ada lampu bagasinya juga ada di sebelah kiri. Jadi semuanya masih lengkap. Oke, lanjut kita mau bahas ke interior. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. Nah, untuk di bagian interiornya, kita ke door trim dulu ya. Bahannya hard plastik, handle pintu dia chrome. Ada aksen black pianonya juga. Terus ada satu buah cup holder di bagian door trim sama tempat penyimpanan kecil. Untuk jok udah diganti semi kulit ya, warnanya hitam. Terus ada aksen lain warna putih. Di atas ini dia ada hand grip. Terus ada lampu baca di bagian tengah, udah warna putih lampunya. Ada tempat penyimpanan kanan kiri. Sama untuk bagian legroomnya ini luas, headroomnya juga ya cukup luas. Headrest ada 3, kalian bisa buat 3 orang. Oke, lanjut kita mau ke bagian depan. Untuk di bagian depan, di sini dia ada lock unlocknya di bagian door trim. Terus power window yang auto cuma di bagian driver aja.
pengaturan joknya dia masih manual. Ada satu buah cup holder sama sisanya tempat penyimpanan di bagian door trim, kuncinya dia masih colok ya. Terus untuk kilometer dia jalan di 37.000. Ini bahan hard plastik. Nah, untuk setir dia palang 3 ya, di sebelah kanan untuk MID dan di sebelah kirinya untuk tombol telepon, volume, sama untuk pengaturan head unitnya. Kita lihat pengaturan setirnya. Dia cuma tilt aja ya, dia belum teleskopik. Pengaturan ini juga manual. Lanjut ke bagian head unit di tengah. Oke, untuk bagian head unitnya ini dia udah touchscreen, jadi kalian tinggal sentuh aja. Untuk displaynya dia seperti ini, ada radio, terus ada bluetooth juga, ada untuk telepon juga. Di sebelah kanannya ini tombol on off, back sama volume ya. Terus di bagian depan itu dia ada 4 titik AC. Ini ada lampu hazard. Pengaturan AC-nya ada di bagian sini, ini arah AC untuk fan dan suhunya. Terus di sini ada 2 buah cup holder sama ada colokan power outlet 12 volt dan ada console box kecil nih di sini nih. Untuk kalian bisa simpan barang. Oke, di sebelah kirinya ini ada laci penyimpanan. Nah, biasa buat nyimpan buku-buku ya. Ini semuanya masih lengkap. Di bagian atas dia ada sun visor, ada kaca, modelannya slide, cuman dia nggak ada lampunya, jadi harus mengandalkan lampu di bagian tengah sini. Terus ada hand grip juga, lampunya di bagian tengah dia udah putih ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja. Aku nge-review mobil Toyota Yaris 175G 2020 dengan kilometer 37.000. Pajaknya itu di bulan Mei 2023, untuk harganya di 225 juta harga cashnya. Jadi kalau kalian minat sama mobil ini, langsung aja hubungin Talia di 0813-894-377 atau mau lihat stok Autofam yang lain di www.autofam.net. Jangan lupa untuk terus dukung channel Autofam TV. Bye-bye guys!